Dadat hari ini baik-baik semua, nggak ada yang baik, semuanya baik banget. Tadi di ditolongin Dad juga, dibeliin SIM card. Jadi aku udah nggak ketergantungan WiFi di sini. Jadi aku keluar bisa internetan ya. Anaknya tadi bong tadi, anaknya Dad nangis, nggak mau ditinggal Vidya. Sian, nangis loh. Anakku sama maknya. Anakku sama maknya nu di home-nya Dad Villa. Itu Leti Tong di home-nya Dad Villa. Mereka sayang kalian, Mas. Aduh. Bukan sayang lagi, ya Allah. Kita dikasih makan banyak banget tadi. Dibikinin ayam banyak banget. Mereka tahu kita enggak bisa makan babi atau yang lain kan. Dibikinin ayam banyak banget, nasi juga. Terus gue tadi nyoba rokok yang dari bambu tuh, gede banget. Aduh, sampai sekarang nggak bisa gue ngerokok pakai bambu segede gaban ini. Kenapa anaknya Dad nggak ikut sekolah, Kak? Sekolah di sana, sekolah, jadi nggak bisa ikut ya. Jadi ikut bahagia, iya loh ya Allah. Beruntung Vidya diratukan di sini. Seneng banget. Enggak Vidya doang sih, aku juga. Aku juga disambut. Makasih. Ternyata kita tuh famous loh di sini, sumpah. Kita kan tadi mau keluar gitu, mau jadi makan gitu. Ada cewek lewat, Adi gitu. Hello Adi gitu. Gue kaget dong. Ya Allah. Gue seterkenalnya gitu di sini loh, Adi gitu. Terus lihat Vidya keluar dari mobil, Vidya gitu. Ya Allah, ternyata gue terkenal juga di sini. Gue kira Vidya doang ya. Ternyata gue juga banyak yang tahu. Seneng pokoknya di sini. Baik-baik semua orangnya, ya Allah, welcome semua. Di negeri sendiri dihujat. Di negeri orang malah ini ya. Iya benar sih, dulu gue dihujat. Di negeri sendiri dihujat, di negeri orang disayang ya, ya Allah. Ya begitulah, kadang orang baik tuh sering dimanfaatkan orang, tapi percayalah. Percayalah, bakal ada yang baik ya menghampirimu ntar ya. Pokoknya jangan bosan jadi orang baik. Begitu.